Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Manto Channel. Oke, kali ini kita kedatangan customer, bro. Customer mengeluhkan nasinya kurang dingin. Dan saya sarankan untuk cuci AC-nya, bro ya, cuci evaporator. Dan saya akan memvideokan gimana sih prosesnya nanti pembongkarannya. Kalau ini untuk Avanza lama, dia tanpa membongkar dashboard, ya bro ya. Dia cukup untuk membuka deck lip ini sama board-board 10 ini, sama yang di laci di bawah, sama yang di console box yang sebelah sini, bro. Jadi kita untuk dashboard ini kita nggak membuka sama sekali. Oke, langsung saja kita cek tekanannya seperti apa. Oke, langsung saja kita ke depan. Oke, ini berhubung masih pagi, bro ya, tekanan rendahnya 25, nah sudah mutus. Tekanan tingginya 100 lebih, ini masih pagi, bro, masih pagi sekali ini. Nah, masih kurang ini, bro ya, ini masih pagi makanya tekanannya turun, bro. Oke.
di coach box ini. Board-boardnya sudah saya lepas semua. Nah, ini tanpa melepas dashboard ya, teman-teman ya. Nah, yang di dalam itu baut-nya dalam cuma empat ya teman-temannya. Di sini satu, baut sini satu, sama yang di atas itu satu, sama yang agak sulit di dalam sini teman-teman, di belakang salurannya udara ini. Yang di belakang sini baut 10-an semua teman-temannya, sama yang di bawah sini satu. Oke. Bawah sini satu. Oke, semuanya bautnya sudah selepas. Sekarang tinggal sama yang di depan teman-teman, yang di ekspansi. Di ekspansi satu. Oke, sebelum kita melakukan pembongkarannya itu, kita sebaiknya kita lepas main baterai. Lepas main baterai, buang freonnya. Nah, dan itu sudah proses-prosesnya teman-teman. Oke, kita akan lanjut lagi. Dan oke, evapnya udah terlepas teman-teman ya. Ini agak sulit memang. Nah, sulitnya itu di posisinya yang ini teman-teman, karena kita nggak buka dashboard kan. Nah, ini kita harus congkel sedikit dia posisinya, baru kita bisa lepas. Kita tarik ke bawah saja dan usahakan di posisi yang ini, nggak kena sama yang di sini teman-teman. Nah, sama yang di anu sini, karet ini pas waktu membuka yang ke bawahnya teman-teman. Dan ekspansi sudah dilepas ya. Ini kita dorong ke depan dan cover evaporator kita tarik biar tidak nyangkut ya. Emang agak sulit tapi ini prosesnya ya lumayan cepat, karena kita nggak buka dashboard ya teman-teman ya, cuma kita buka sebelah saja. Nah, seperti ini dia prosesnya. Oke, langsung saja kita ke proses pembongkaran evaporator. Bisa kita lihat evaporatornya kotor sekali ya teman-teman ya. Nah ini makanya penyebabnya nggak dingin seperti ini teman-teman, evaporatornya kotor sekali. Nah, nanti ini kita akan bersihkan. Ini soalnya dia yang belum menggunakan filter AC teman-teman ya. Nanti coba kita carikan, mudah-mudahan barangnya ada. Nah, ini blowernya aja kotor sekali. Oke, ini akan saya bersihkan teman-teman, dan saya akan juga bongkar blower belakangnya nanti hasil akhirnya seperti apa. Oke, kita saksikan bersama-sama.